Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita lanjutkan kembali pemirsa Opini untuk ngobrol kita di pagi hari ini, dan pastinya kita sudah masuk di segmen terakhir nih. Untuk Bang Lebong nih, selama berpuluh-puluh tahun ini, yang menurut Bang Lebong pribadi sebagai memang karyanya, karya-karya emas, wih, masterpiece-nya dari seorang Bambang Iswara aka Lebong. Yang mana nih? Sejauh ini kayaknya belum ada sih. Belum merasa ada. Memang kalau orang-orang yang menghasilkan karya-karya itu ditanya masterpiece-nya, enggak ada masterpiece-nya. Padahal begitu beliau manggung atau lagu yang kita dengerin, oh udah tahu nih orang udah bisa nyanyi-nyanyi bareng. Kan sejauh ini belum, memang belum ada lah gitu kan. Bahwa itu tadi, bahwa karya yang bagus bisa menjadi satu masterpiece, bisa dinikmati oleh banyak orang, kalangan, segmen, dan genre. Jadi, ngapain gue dengerin lagu begitu, gue kan enak metal. Tidak ada yang begitu. Maksudnya ketika lagu bagus, semua orang denger, semua orang bisa menikmati, dan saya belum bisa nulis ke situ. Tapi mungkin insya Allah di kedepannya Bakardi bakal rilis beberapa lagu yang lebih, maksudnya materi yang baru rilis kurang lebih segmennya begini, bakal lebih parah, tapi ada beberapa lagu yang mendalam. Wih, waduh. Karena selama ini kan Bakari bandnya band hancur-hancuran lah ya, band gak bener lah gitu kan. Tapi ada satu atau dua lagu ballad yang emang bahwa di situ ada proses mengalami kejadian dari setiap orang yang saya teman-teman berusaha tulis bikin gitu. Ini bagian dari part dari setiap orang gitu, dan setiap orang tidak terlalu notice, padahal ketemu gitu, dan ini hal yang penting gitu. Oke. Okay. Nah, berarti gitu. Ini agak sedikit keluar nih dari Bakardinya tadi. Biasanya kalau kita dengarkan Bakardi, ya orang-orang Bengkulu sudah sering dengar lagu-lagu Bakardi. Dengan lagu yang tiba-tiba muncul lagu ballad ini agak sedikit keluar nih. Enggak, masih tetap Bakardi. Oh, masih tetap. Masih tetap Bakardi banget. Tapi oh ternyata Bakardi kalau main ballad, Bakardi kan belum bikin yang ballad. Betul, ya. Betul, benar. Tapi kalau setelah bikin Bakardi bikin ballad, ternyata Bakardi balladnya yang begitu. Oh, gitu, kan. Oke, tetap. Enggak yang harus nangis-nangis gitu, enggak. Okay. Bukan si Dapin kalau sudah nangis kayak badut, bukan bikin sedih. Saya mikir, waduh, ini gimana cara tiba-tiba nyanyi di panggung, duduk dengan string piano saja atau dengan lead yang menyayat hati. Terus si drummernya cuma duduk, nggak main apa-apa. Kalau di album kedua ini, sebenarnya kan yang baru rilis kemarin, mulai dari Bukan Pria Senja dan baru rilis kemarin, sebenarnya itu kan part dari album kedua. Lagunya udah jadi semua, materinya udah jadi semua. Di tahun 2019, akhir udah jadi, tapi begitu mau dirilis, COVID kan. Ngapain juga rilis kalau COVID betul. Pada waktu itu, gitu kan. Akhirnya stuck, berhenti dulu. Bahkan kita hampir 2 tahun nggak ngeband kan. Sekarang baru mau, kayaknya harus produktif. Mungkin gak harus tunggu setahun, 3 bulan, 2 bulan rilis lagu. Karena materi memang udah ada. Materi memang udah ada. Dan di 12 atau 13 lagu itu, 2-nya atau 3-nya ballad. Nih, 2-3-nya ballad. Luar biasa. Kita pasti akan menunggu karya-karya dari Bang Lebong bersama bandnya sekarang, Bakardi. Berarti ini akan coming soon-nya ya tidak lama lagi ya. Tidak lama lagi. Karena gaung-gaungnya beberapa hari yang lalu sudah keluar. Itu part dari bagian nanti di gongnya. 2-3 bulan lagi. Widih. Keluar lagi. Yang penasaran bisa juga langsung follow juga sosial medianya dari Bakardi di Instagram-nya Bakardi Bengkulu. Ya, Bakardi Bengkulu. Berarti semua ya, TikTok juga ada di sana. TikTok, Instagram, WeChat, YouTube juga. Jadi silakan aja bisa follow langsung ke Instagramnya dan juga bisa ngelihat karya-karya dari Bang Lebong bersama teman-teman Bakardi. Oke, dan dalam waktu dekat ini di luar Bakardi, apa yang akan dilakukan lagi dari Bang Lebong terhadap karya? Baru orderan sih, orderan tiga atau empat, kayaknya tiga deh, tiga lagu orderan orang. Yang satu pesen 2 lagu, yang satu satu gitu. Okay. Lagu. Cuman itu aja sih. Masih seputar di rumah aja. Sedap. Gitu. Dan juga beberapa waktu lalu juga menang ini loh, jingle. Maskot, gue menang maskot, Bang.
banyak yang salah sasaran ternyata ya. Karena kita tahu nama beliau ini di mana-mana orang kenalnya dengan Lebong, Lebong, Om Lebong, Bang Lebong gitu. Begitu muncul nama aslinya, orang nggak ngeh semuanya. Malah kira itu adalah yang pembuat maskot. Juara maskot. Juara maskot. Yeah. Sebenarnya juara maskot adalah saya. Padahal juara jingle. Jingle di KPU Provinsi KPU ya. Provinsi. Wih, luar biasa sekali. Itu juga... Nah, pertanyaan terakhir saya nih. Apakah seorang, katakanlah ya, seniman, komposer itu, untuk diakui itu juga harus merilis suatu karya atau mendapatkan penghargaan gitu? Enggak juga. Tapi penghargaan tertinggi adalah ketika karyanya dinikmati orang. Oke. Menjadi bagian dari part hidup seseorang atau proses mengalami kejadian seseorang. Itu kalau disclaimer belum tentu benar juga ya. Maksudnya berarti kalau gitu, untuk mendapatkan misalkan menjuarai apa itu dampak. Oh, oke. Okay. Impact. Misalkan pengen cari duit, kemarin kayaknya bilang tadi kayak lagi butuh duit. Berarti sebenarnya adalah seorang penghasil karya itu bisa dikatakan karyanya ada, itu tadi ya bisa dinikmati sama orang-orang. Bisa menjadi motivasi, bisa jadi stimulan. Terlepas dari sisi ketuhanan kan ada lagu yang energinya luar biasa, bisa bikin orang suicide, bunuh diri. Sayang digunakan untuk energi negatif. Benar, pembunuhan massal seperti Marilyn Manson, Ozzy Osbourne gitu kan. Tapi kalau lagu yang dimanfaatkan untuk hal-hal positif tentunya lebih bagus lagi kan, bisa bikin orang taubat nasuha, bisa bikin orang sholat kan, betul, kan lebih betul. Bagus lagi kan, gitu kan. Ya itulah kalau versi saya sih, karya tertinggi bisa bikin orang yang dengarnya bisa jadi ngerasa bagian dari mereka, bisa dinikmati, bisa menjadi stimulasi untuk hal-hal yang lebih baik gitu kan. Widi, benar-benar sekali, karena banyak sekali yang bisa kita petik ya dari jalur-jalur musik ini. Kita bisa orang yang lagi ngedon begitu dengar musik. Tambah don. Karena lagu melo yang didengarin. Coba lagu Bacardi yang didengarin ya. Aduh. Dan pemirsa Opini ini, kita sudah ngobrol dengan Bang Lebong ini. Dan juga pasti Anda penasaran juga siapa sosok beliau, juga bisa langsung serang ke sosial medianya beliau. Instagramnya juga bisa langsung. Soalnya kemarin juga banyak yang nyerang ya, banyak, karena salah sasaran tadi. Bener lah, saya memang juara maskot. Yang harusnya juara jingle, akhirnya diduga orang-orang malah menjuarai di lomba maskot. Padahal bukan itu. Dan sekali lagi Bang Lebong, terima kasih banyak sudah hadir di Studio Opini. Kita ngobrol-ngobrol hari ini, sudah berbagi hal-hal yang seru-seru seputar aktivitasnya. Ternyata untuk menjadi seorang pencipta lagu, menghasilkan karya dari daerah itu, jangan pernah minder intinya ya. Ya buat aja dulu, buat aja dulu. Mau didengar sama yang enggak orang-orang, itu adalah hal yang belakangnya lah dipikirkan. Contohnya seperti yang sekarang fenomenal kan Babang Tampan. Siapa sangka segede ini namanya, Kangen Band seluar biasa ini. Orang musik rock nyanyi lagu Kangen Band. Dangdut nyanyi lagu Kangen Band. Benar. Lagu-lagu metal-metal semuanya pasti tahu lagu Kangen Band. Algoritmanya kan gak ketebak selain berusaha. Betul, benar ya. Jangan terlalu berprediksi gitu kan. Bikin aja sesuatu, kerjain udah gitu aja. Serahkan semuanya pada Tuhan lah. Pada Tuhan. Selain sama produser. Selain sama produser, serahkan sama Tuhan. Oke, sukses terus untuk Bang Lebong dan juga karya-karya. Kita tunggu-tunggu lagi nih karya selanjutnya, apalagi terutama juga sama Bacardinya. Salam untuk teman-teman yang lain. Siap. Sukses terus intinya ya. Dan pemirsa Opini, tanpa terasa ya, kita sudah harus berpamit dulu di episode kali ini. Dan jangan lupa saksikan terus Opini setiap hari dari jam 8 sampai di jam 9 pagi. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial medianya dari TVRI Bengkulu, mulai dari Instagram, YouTube channel, TikTok juga. Follow semuanya karena akan mendapatkan informasi-informasi apa saja yang menarik-menarik dari TVRI Bengkulu. Dan akhirnya saya Iqbal Fatwa pamit undur diri dulu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.